Oke, kita langsung lihat aja ini para jemaah berada di lantai rooftop atau lantai paling atas. Kita lihat dulu sebentar bagaimana banyaknya para jemaah, subhanallah. Kita lebih atasin lagi gambarnya atau ambil videonya biar bisa dilihat. Begitu banyak para jemaah, subhanallah. Ini setelah dibuka di ujung sebelah sana agak mending longgar tadi sebelum dibuka. Tempat ini sangat padat sekali. Kepada para penonton Madgers Official, seperti biasa tonton terus channel ini dan dukung terus channel ini. Kemana orang belah itu, kemana ya? Nah sekarang saya mau ngikuti orang-orang, gak tahu ini entar di mana saya juga berhentinya, mau lihat tempat yang kosong. Dan bisa dilihat untuk tempat di sini udah full semua. Saya pun tidak bisa untuk masuk karena tempatnya untuk di depan sudah full semua. Sebenarnya salat di lantai rooftop ini lebih enak kalau kita batal wudhu, bisa ngambil. Oh, ada berarti di sini di sana dekat langsung ya, bisa langsung ya. Bisa ngambil wudhu di sana, jadi enak kalau di rooftop ini. Di sininya bukan AC alami. Iya, betul. Luar biasa enak di sini. Bisa menikmati di lantai rooftop ini anginnya sepoi-sepoi. Jadi AC-nya apa dinginnya itu alami di sini ya. Nah, ini ada pintu keluar juga dari itu sini. Kalau misalnya masuk yang lurus itu pintu keluar yang arah kemana itu tujuannya? 74 itu ke depan Darut Tauhid. Oh, keluarnya. Iya. Keluar dari sini 74 pintu 74. Berarti kalau misalnya yang batal itu tempat wudhu di situ, apa di sini cuma itu doang tempat wudhunya ya? Ada di sana. Oh, ada lagi sebelah sana. Di pintu 65. Ada hamamnya juga sama itu. Kalau hamam enggak ada, itu aja. Tempat wudhu doang. Oh, jadi silahkan kepada para penonton Madgers Official yang bingung ketika misalnya lagi di rooftop atau lantai atas yang bingung, silahkan tonton di channel Madgers Official. Insya Allah kami ngasih solusi, ngasih saran yang terbaik. Nah, jika kebingungan ini yang di sini yang lurus ini yang arah keluar ya, yang ke hotel mana tadi? Yang babnya saya nggak tahu ya pokoknya. Pintu 74. Pintu 74 keluar Darut Tauhid ya. Nah, ini kita lihat ada juga jemaah yang keluar. Ini pembangunan masjid, masjid apa ini? Masjid baru apa gimana ini, Mas Tommy? Ini pintu umroh. Oh, pintu umroh. Iya, maksudnya ini gimana? Yang dinamakan bab umroh itu pintunya ini sebenarnya ini. Oh, pintunya ini. Nah, ini towernya belum selesai. Oh, jadi masih dalam pembangunan berarti ya. Emang dulu juga seperti ini waktu masjid yang sebelum masuk ini. Ada towernya juga, pintunya besar seperti pintu Abdul Aziz. Kira-kira ini berapa lama lagi seberes ini? Tahu sih berapa lama lagi, pokoknya ini udah lama ya. Udah lama ya. Seperti ini. Masya Allah. Oke, kita sambil menunggu adzan maghrib kita lihat aja ke sana yo. Di sini juga banyak air jam-jamnya. Kok ada air jam-jam di sini? Kita tidak kehausan. Meskipun di lantai atas. Berarti di sini juga ada air jam-jam ya? Ada air jam-jam yang galon, ada juga yang keran. Oh ya, ini nih, air jam-jam ini ya. Air jamnya apa bukan ini, Mas? Ini air jam-jam nih. Kita baca dulu namanya. Salah satu air jam-jam kesukaan jemaah nih. Masya Allah. Karena itu air jam-jamnya yang enggak dingin. Kalau yang itu juga sama, yang sebelah juga. Iya sama, tapi kan di antara empat ini hanya ada satu galon itu yang nggak dingin. Yang nggak dingin. Itu yang lainnya yang lainnya berarti dingin semua ya. Masya Allah, luar biasa di sini, subhanallah, luar biasa semuanya serba ada di sini. Kita lihat para jemaah, semuanya ini lagi menunggu azan maghrib. Ini kelihatan dekat dari sini ternyata ini. Kelihatan dekat banget sama jam-jam, ternyata masih berapa ketinggiannya kurang tahu saya juga. Kalau yang ini yang pintu kemana ini, Mas Tommy? Ini pintu ke bawah juga. Oh, sama. Tapi juga tangga darurat. Oh, tangga darurat. Keluarnya masih sama kayak tadi ke Darut Tauhid, beda lagi apa ya, ini sama ke sana juga ya, lebih ke sampingnya. Oh, tangga darurat kalau situ ya. Tangga darurat. Kita mau langsung lihat aja nih, ini khusus kalau ini berarti di sini khusus perempuan apa gimana ini? Iya, belakangnya perempuan, depannya laki-laki. Hmm,
Jadi di belakangnya itu perempuan, di depannya laki-laki. Oke, sekarang kita sambil menunggu azan maghrib mau putar-putar mulai mengabarkan situasi dari atas atau dari lantai apa termasuknya ini ya? Rooftop ya. Paling atas dia ini. Ada yang lantai 4, bilangnya lantai 4 ini ya, inilah. Kalau ini rooftopnya ya. Jadi subhanallah rooftop aja di sini penuh sekali alhamdulillah orang-orang yang sholat di sini. Kita melihat dulu. Adan ya. Jam 6 lewat berapa sekarang Adan? Biasanya 8 menit tapi sekarang lebih. Oh, jadi sekarang udah lewat 6 menit ya. 8 menit juga belum Adan. Jadi di sini perlu diketahui kalau misalnya menjelang Ramadan kayak sekarang itu waktu itu semakin naik ya. Kemarin itu waktu... mohon maaf tadi videonya tadi saya stop dulu karena keburu maghrib dan sekarang ini saya melanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Ini para jemaah yang sudah beres sholat dan sudah beres sholat jenazah. Dan ini semuanya para jemaah menuju atau banyak sekali yang sampai nunggu habis ada nisa di sini menunggu karena sekarang di sini tanggung kalau pulang ke tempat hotel atau ke tempat peristirahatan sebentar lagi waktu menjelang waktu isya. Kita lihat para jemaah. Saya lihat masya Allah para jemaah semuanya tetap menunggu di sini karena waktunya itu semuanya lagi menunggu setelah adzan maghrib itu menunggu adzan isya tetap masih di Masjid Haram subhanallah. Bisa dilihat semua itu masih pada berdiri di tempat masing-masing atau masih duduk di tempat masing-masing. Dan biasanya para jemaah pulang ini setelah isya. Kita lihat di sini dari ujung sebelah sana nyampe ke sini, nyampe ujung sana para jemaah banyak sekali alhamdulillah. Tadi saya lihat di belakang ada air jam-jam dan di depan pun di sini pun ada air jam-jam. Para jemaah ketika haus langsung minum di sini. Masya Allah. Kepada para penonton Madras Official, tonton terus channel ini, dukung terus channel ini biar channel ini sampai sukses dan biar saya lebih semangat mengabarkan atau mengasih informasi tentang Mekah Al Mukarramah. Subhanallah nyampe ke sana. Oke, karena sekarang saya mau turun juga waktunya mau ke lantai bawah. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton channel Madras Official. Saya doakan kalian semua kalian sehat-sehat selalu dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, di video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Kita dulu dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.